kawan-kawan. Kali ini saya masih dari baca WHO.int. Di sini saya akan sharing juga untuk yang mas baca. Jadi tentang coronavirus, Mas Ian. Di sini ada beberapa mitos atau kabar burung atau kasak kusuk atau apalah itu ya. Jadi beberapa kabar angin yang dipercaya dan diterapkan sehingga atau malah menjadi virus lah ya. Jadi membuat keresahan. Ini saya akan coba sharing di sini. Oke, yang pertama tentang coronavirus ya, COVID-19. Cuaca dingin, udara dingin, dan salju itu tidak dapat membunuh coronavirus ya, karena ya tidak ada alasannya, karena coronavirus itu di tubuh kita dan tubuh kita suhunya ya stabil sekitar 36,5 dan hingga 37 suhu yang normal. Jadi ketika virus itu nempel ke tubuh kita, kita berada dimanapun, di salju pun itu tidak, virusnya tidak mati karena virusnya berada di tubuh kita. Kecuali kalau tubuh kita juga 0 derajat ya, yaitu kita mati. Oke, hati-hati di sini. Jadi cuaca dingin, udara dingin, dan salju tidak dapat membunuh coronavirus ini. Oke. Yang kedua, oke, ini cuaca dingin. Bagaimana kalau air panas, air hangatnya, mandi air hangat atau air panas itu juga tidak dapat mencegah coronavirus. Tubuh normal kita sekali lagi 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Jadi nggak peduli suhu air yang kita buat untuk mandi. Nah, jika virus itu sudah di dalam tubuh kita, maka tidak ada efeknya dengan virus itu karena stabil. Sama halnya lagi, ketika nanti tubuh kita terlalu tinggi suhu tubuhnya, kita juga bermasalah. Dan bahkan ini, di sini disebutkan bahwa sesungguhnya malah mandi dengan air yang sangat panas itu berbahaya karena bisa membakar kita bisa matang ya. Jadi the best way di sini selalu sama dengan yang tadi di udara dingin ya, cleaning your hands. Jadi, bersihkan tangan dengan pembersih alkohol atau cuci dengan air sabun. Nah, mandi itu bisa ketika untuk mencegah di, cuci dengan air sabun tangan kita, mandikan pakai sabun. Oke. Dan sering-sering bukan mandinya tapi mencuci tangannya dengan air sabun. Dengan melakukan ini kita bisa menghilangkan virus yang mungkin ada di tangan kita karena virus ini berbasis lipid. Sabun itu bisa menghancurkan bagian luar virus itu. Oke. Juga ini karena tangan kita bersih itu bisa menghindari infeksi yang terjadi ketika menyentuh mata, mulut, dan hidung. Jadi juga jangan sering-sering menyentuh mata, mulut, dan hidung ya. Oke. Di sini berikutnya virus corona yang baru ini tidak dapat menyebar melalui barang yang diproduksi di Cina atau dari negara yang dilaporkan ada COVID-19 nih, ada kasus COVID-19. Artinya kita masih bisa pesan barang secara online dari Cina sana. Di sini penjelasannya adalah meskipun coronavirus itu dapat tinggal di sebuah tempat di permukaan untuk beberapa jam atau hingga beberapa jam tergantung permukaannya seperti apa, kering sama basahnya, ini sangat tidak mungkin jika virus itu akan terus di sana, apalagi ketika barangnya dipindah terus diposkan, dipaketkan, kemudian kena eksposur
berbagai temperatur ya. Jadi dari Cina mungkin di sana bersalju, terus ke sini panas, kemudian di air laut dan macam-macam. Jadi kena cuaca macam-macam. Jadi exposed to different condition, kondisinya macam-macam dengan berbagai macam temperatur, maka virus itu kemungkinan besar sudah mati. Hancur ya virus itu. Setengah hidup setengah mati ya virus. Kan komposisinya seperti itu. Nah, sebelum memegang barang itu, bersihkan tangan. Barangnya juga perlu dibersihkan. Dengan kalau bisa pembersih berbasis alkohol di sini atau sabun ya, bilas. Nah, cuci dengan air sabun. Senjatanya sini selalu cuci dengan air sabun. Karena misal untuk mencuci dengan berbasis alkohol mungkin beberapa tidak suka. Nah, paling aman di sini yang general itu cuci dengan air sabun. Oke, berikutnya virus corona yang baru ini tidak dapat menyebar melalui gigitan nyamuk. Jadi ketika ada nyamuk yang istilahnya pola pikirnya adalah oke, ada orang kena coronavirus, suspek ya, sudah kena, terserang, terus digigit nyamuk, terus nyamuknya gigit kita. Apakah kita kena? Dari penelitian, dari data di sini masih belum ada. Jadi belum ada informasi atau bukti bahwa virus corona ini bisa menyebar melalui gigitan nyamuk. Jadi ini adalah virus respiratory, jadi virus saluran pernapasan ya, yang menyebar utamanya melalui droplets. Jadi ketika orang batuk, bersin, atau air liur yang menetes, atau menyemprot ketika bersin, atau dari hidung, itu penyebaran utamanya. Jadi untuk melindungi diri kita sendiri, sekali lagi, basuh tangan kita, jangan sentuh mulut, hidung, dan mata sering-sering. Kemudian hindari kontak langsung atau terlalu dekat dengan orang yang sedang batuk atau bersin sedapat mungkin, walaupun itu kemungkinan juga bukan corona ya misal, tetapi agar kita tidak ikut batuk, entah apapun itu batuknya, itu hindari. Jadi, berikutnya adalah apakah hand dryer yang setelah kita cuci tangan itu kan ada dryer ya, biasanya di restoran atau di tempat makan, setelah kita cuci tangan tersebut ada pengering tangan yang pakai blower gitu. Apakah efektif itu untuk membunuh corona virus? Tidak. Hand dryer, jadi pengering tangan itu tidak efektif. Jadi yang efektif adalah kegiatan sebelum itu, mencuci tangannya. Jadi kalau tangan kita kotor di hand dryer itu tetap tidak bersih. Cuci dengan sabun itu bersih di sini. Nah, kemudian di sini ada saran juga setelah membersihkan tangan kita dengan sabun, kita keringkan dengan paper towel, pakai tisu ya, tisu toilet itu, atau air dryer, jadi udara hangat, dryer yang ada hembusan udara hangatnya, tapi cuci tangan dulu dengan sabun. Oke, jadi bukan langsung dengan hand dryer gitu ya. Oke. Berikutnya, apakah ultraviolet disinfection lampu, jadi lampu ultraviolet itu bisa membunuh virus corona? Oke. Di sini kurang jelas apakah iya apa tidak, tetapi lampu ultraviolet, UV lamps, itu seharusnya tidak digunakan untuk mensterilisasi tangan atau apapun di tubuh kita. Karena radiasi ultraviolet itu bisa bikin iritasi atau bikin kita kosong ya, bisa bikin kita kosong, jadi seharusnya tidak dilakukan itu ya, tidak dilakukan. Oke, berikutnya tentang scanner ya, alat untuk memeriksa seberapa efektif scanner thermal mendeteksi orang yang terinfeksi oleh virus corona ini.
Nah, ini karena ini namanya sudah pendeteksi termal, jadi scanner termal, itu efektif untuk mendeteksi orang yang demam. Virus corona ini punya masa inkubasi 14 hari. Kemudian memerlukan waktu 2-10 hari sebelum orang yang terinfeksi itu menjadi merasa sakit dan kena demam. Jadi sebelum itu bisa saja suhu tubuhnya normal, sehingga untuk mendeteksi coronavirusnya, bukan mendeteksi demamnya, itu tidak begitu efektif untuk orang yang belum, yang terinfeksi tapi belum merasakan demam. Jadi bisa saja lolos, karena kalau menggunakan detektor itu saja, deteksi tubuh saja, deteksi suhu tubuh, maka orang yang kena virus corona masih bisa lolos jika dia masih dalam masa inkubasi dan belum merasakan demam. Oke. Di sini, tadi kan membahas alkohol dengan maksud tangan dengan kalau bisa sabun tangan, hand wash yang berbasis alkohol. Nah, apakah menyemprotkan alkohol ke seluruh tubuh atau klorin itu bisa membunuh virus corona? Virus yang sedang ada di permukaan tubuh mungkin iya, tapi tidak bisa membunuh virus corona yang sudah ada di dalam tubuh kita. Karena menyemprotkan alkohol, menyemprotkan di permukaan tubuh kita, alkohol atau klorin, itu tidak berpengaruh ke dalam. Maksudnya tidak akan membunuh virus yang sudah di dalam kita. Justru sangat bahaya. Karena itu berpengaruh ke baju ya, baju, kemudian klorin ke baju jadi baju putih ya, jadi bleach seperti Baiklin gitu. Juga berbahaya untuk mata, bayangkan mata kena alkohol, mulut juga bisa, pokoknya membran-membran dari dalamnya hidung sini kalau terhisap klorin, apalagi ya baunya itu juga. Wah, okay. Tetapi alkohol dan klorin itu bisa berguna untuk membersihkan permukaan, bukan permukaan tubuh kita, tapi misal meja, pegangan di MRT, terus pegangan pintu, tombolnya lift, itu bisa dibersihkan dengan alkohol atau klorin. Ya, jadi gunakan sesuai dengan peruntukannya, jangan digunakan untuk membersihkan permukaan tubuh kita, bukan seperti itu, pakai sabun saja. Oke. Apakah binatang peliharaan di rumah dapat menyebarkan virus corona? Saat ini belum ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi oleh virus corona ya. Tetapi untuk di sini diteruskan untuk jaga-jaga itu, begitu kita habis menyentuh binatang peliharaan gitu, sekali lagi basuh dengan air sabun, selalu seperti itu. Ini senjata utama, basuh dengan air sabun. Ini juga tidak hanya untuk corona ya, jadi mungkin ada bakteri seperti E. coli atau Salmonella yang biasanya ada di binatang peliharaan kita. Oke. Baik, seperti itu ya. Ya, ada lagi, apakah vaksin untuk pneumonia, penyakit paru ya itu, dapat melindungi kita dari virus corona? Jawabnya tidak. Itu digunakan untuk pneumokokal ya, influenza tipe B. Jadi di sini vaksin untuk pneumonia ini adalah vaksin untuk pneumokokal vaksin dan haemophilus influenza tipe B. Itu tidak memberikan perlindungan terhadap coronavirus. Virus ini sangat baru dan sangat beda dengan yang terdahulu, sehingga ini memerlukan vaksin tersendiri ya. Jadi peneliti sedang bekerja untuk mengembangkan vaksin untuk coronavirus nCoV 2019 nCoV ini ya. Dan WHO mendukung mereka. Nah, meskipun demikian,
meskipun tidak efektif, vaksin untuk respiratory ini itu sangat direkomendasikan untuk melindungi kesehatan saja. Jadi belum tentu kalau kita ini nggak kena corona, nggak bisa untuk coronavirus, jadi nggak perlu. Itu perlu, tapi bukan untuk coronavirusnya ya, tapi untuk misal pneumokokusnya sendiri atau hemophilus influenza, nah itu masih perlu. Terus ya, ini agak lumayan. Apakah membilas hidung ya, membasuh hidung dengan air garam itu melindungi ya, bisa membantu untuk mencegah infeksi virus corona? Tidak. Jadi membasuh hidung dengan air garam, tidak ada buktinya bahwa itu bisa mencegah infeksi virus corona. Ini dari kebiasaan ya, dan itu buktinya tidak banyak. Beberapa orang kalau flu itu membasuh hidung dengan air garam dan sembuh. Tapi ini tidak bisa diterapkan ke virus corona. Dan bahkan di sini ada tambahan, however, regularly rinsing the nose has not been shown to prevent respiratory. Jadi untuk infeksi saluran pernapasan itu belum ada buktinya bahwa membasuh hidung itu bisa mencegah itu. Jadi virus corona juga termasuk, jadi itu tidak bisa digunakan untuk mencegah virus corona. Jadi nggak usah membasuh hidung terus-menerus dengan air garam, belum ada buktinya. Tapi untuk flu biasa, ada beberapa yang berhasil sembuh dari flu biasa dengan membasuh hidung dengan air garam. Dari WHO, bukan dari saya. Ini berikutnya adalah, dapatkah memakan bawang putih menolong untuk mencegah infeksi coronavirus ini? Ya, ini mengandung antimikrobial ya, jadi bawang putih ini. Tapi belum ada buktinya bahwa ini di wabah yang baru ini bawang putih bisa melindungi dari virus corona. Kalau suka makan bawang putih silakan, tetapi belum ada buktinya bahwa itu melindungi, mencegah virus corona. Tapi memang untuk mencegah yang lain mungkin bisa, karena dia punya sifat antimikrobial ya untuk bawang putih. Oke, kemudian ya, ini yang mungkin logis. Apakah virus corona itu hanya berpengaruh pada orang tua? Oh, tidak di sini. Semua umur dapat terpengaruh. Nah, kenapa orang tua banyak yang kena? Karena banyakkan orang tua itu mungkin sudah punya beberapa penyakit ya, seperti asma, diabetes, dan gangguan jantung ya, penyakit jantung. Mereka yang punya asma, diabetes, dan penyakit jantung itu lebih mudah untuk terkena virus corona ini, dalam artian lebih mudah terlihat sakitnya karena sudah sakit duluan. Di sini WHO menyarankan semua orang di semua umur untuk melindungi diri sendiri, jadi tidak ada istilahnya melihat umur. Ini saya masih muda dan masih kuat, tidak usah. Nah, tidak usah siap-siap, semua harus jaga-jaga di sini. Dengan cara apa? Follow good hand hygiene. Jadi bahasa Inggris saya parah sekali. Jadi menjaga kebersihan tangan dan kebersihan pola, menjaga kebersihan apa ya, saluran pernafasan ya. Jadi mengikuti pola bernafas yang baik, bukan higiene, menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan saluran pernapasan, semacam itu. Oke, saya baca bahasa Inggrisnya aja, following good hand hygiene and good respiratory hygiene.
higieni. Oke. Oke, berikutnya. Apakah antibiotik efektif mencegah dan mengobati coronavirus? Tidak, antibiotik itu hanya untuk bakteri. Tidak bekerja untuk virus, antibiotik ya. Antibiotik. Virus corona ini, yang baru ini virus, dari namanya virus ya. Sehingga antibiotik seharusnya tidak digunakan untuk mencegah atau mengobati. Jika, ada tapinya lagi ya, jika sedang kena coronavirus, apakah tidak perlu pakai antibiotik ini? Perlu dalam artian untuk kemungkinan ada infeksi dari bakteri yang lain, dari bakteri ya bukan virus, yang menyertai infeksi virus ini, sehingga antibiotiknya untuk mengobati infeksi oleh bakteri ini. Tetapi ini tidak bisa mengobati infeksi dari virus corona itu sendiri. Oke. Apakah ada obat spesifik atau khusus untuk mencegah dan mengobati? Ini saya kurang tahu tanggalnya berapa, tapi di sini untuk hari ini, sampai hari ini belum ada obat khusus yang direkomendasikan untuk mencegah atau mengobati virus corona ini. Tetapi yang terinfeksi itu seharusnya mendapatkan perawatan yang selayaknya untuk mengurangi simptom dan meredakan sakitnya ya. Dalam hal ini sakit dalam artian bukan menghilangkan virusnya, tapi meredakan rasa sakit, simptomnya sakitnya, mungkin sakit kepala, demamnya bisa diturunkan sedapat mungkin. Dan di sini ada beberapa perlakuan khusus yang sedang diteliti dan akan diuji melalui percobaan klinis. WHO sedang membantu itu untuk mempercepat itu. Oke. Sampai di sini dulu. Oke, saya lihat ya. Ini tanggalnya tanggal berapa? Oke, tidak ada tanggalnya di sini. Beberapa surat kabar di Indonesia itu sudah ada yang menulis bahwa sudah ada obat, tetapi sebenarnya berita di dalamnya itu bukan virus corona yang sudah ada obatnya, tapi orang yang terinfeksi virus corona sudah bisa pulih ya, bisa pulih, mungkin karena kekebalannya sendiri ya, bukan karena diobatinya ya. Nah, sedangkan dari WHO sendiri itu sudah jelas bahwa obat spesifiknya, jadi itu pulihnya mungkin beruntung sekali, semoga banyak yang demikian. Tapi untuk obat spesifik, untuk misal oke, kena corona, langsung kasih obat ini, itu belum ada obat khususnya ya. Jadi demikian, harap berhati-hati. Dan senjata utama kita saat ini adalah cuci tangan dengan sabun, dan jangan sentuh hidung, mulut, dan mata sering-sering. Seperti itu. Oke. Sekian sharing saya kali ini. Terima kasih.